Halo, selamat sore semua teman-teman saya yang ada di seluruh dunia. Terima kasih teman-teman yang selalu setia menonton dan juga menunggu video-video yang saya upload. Teman-teman saya yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang ada di seluruh dunia. Ya, tak peduli kalian di warga negara mana, suku apa, ya, ataupun agama apa. Yang saya tahu, misi saya hanya untuk kesembuhan dan kesehatan orang banyak. Nah, teman-teman saya semua yang saya kasihi, pada siang hari ini saya Bang Lo mengucap syukur dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe dan like serta menekan tombol loncengnya sehingga selalu menonton atau mendapatkan info-info baru video saya. Nah, teman-teman, pada siang hari ini saya juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah jauh sehat dan jauh sembuh, ya. Dan juga yang sudah menyebarkan link-link daripada video-video saya, share-nya di medsos teman-teman, ya. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Nah, pada sore hari ini saya ucapkan selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, om swastiastu, dan namo buddhaya, serta salam kebajikan. Nah, teman-teman, kali ini saya mau bercerita yang namanya black magic menyerang gigi. Ya. Dua hari ini saya kena serangan, ya, kena ya mungkin yang mengirim atau apalah itu, ya. Memang beberapa hari ini saya ada melepaskan orang, ya. Sakit kepalanya, tengkungnya sampai ke gigi sakitnya. Ya, jadi mungkin dia membalas kepada saya, ya, membalas kepada saya sehingga gigi saya, geraham bawah saya itu sakit minta ampun udah 2 hari ini. Tetapi, ya teman-teman, sakitnya jam malam. Dibilang sore sampai malam. Tapi saya masih coba tahan, ya, udah 2 hari ini, ya, atau 2 hari lalu. Nah, teman-teman, saya pada awalnya hanya berpikir logis, tapi saya kena cuek, ya, saya cuek. Kemudian saya gosok gigi, saya sakitnya kena sakitnya ngilu, ya, ngunyah makannya sakit. Saya coba raba-raba, gigi saya tidak bolong, saya kaca tidak bolong, ya. Kemudian, ya, minum air es tidak ngilu, ya, tidak ngilu. Akhirnya saya gosok pakai sikat gigi, tidak ada perubahan. Gosok lagi. Nggak ada yang salah, aku makan apa-apa, aku pikir kan gigiku bagus-bagus saja, geraham aku pikir begitu. Nah, teman-teman, karena saya mempelajari kasusnya, ya, sehingga dapatlah dia, kan gitu. Ketika dapat, ya, saya katakan ketika saya gosok giginya nggak ada perubahan, akhirnya saya raba. Oh, ternyata ada bengkak, ya. Nah, kemudian saya pelajari telinga saya tutup mata, saya rasakan, terjadi getaran. Ternyata black magic, ya, menuntut balas dari pelaku atau orang pinternya, ya, terhadap orang yang saya lepaskan, yang saya bantu. Nah, tadi pagi saya olesi bawang putih, iseng-iseng, sambil nonton HP, udah hilang, aneh kan? Saya nggak makan bawang putih, saya oleskan aja. Itulah ciri black magic, teman-teman. Itulah ciri-ciri black magic. Tetap kita harus belajar kasus per kasus, ya, baru mengaplikasikan. Itulah teman-teman pengalaman saya hari ini, ya, atau 2 hari yang lalu saya alami sakitnya. Mudah-mudahan info saya bermanfaat untuk teman-teman. Ya, bermanfaat, dan teman-teman ketika mendapatkan kasus seperti itu, lakukan itu seperti saya. Ya. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Selamat sore atau selamat siang. Ya, saya pamit undur. Mudah-mudahan bermanfaat informasi sharing dari saya, Bang Lo. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, om swastiastu, dan namo buddhaya, dan salam kebajikan. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.